anakku, akan aku bunuh Manda. Kita akan serang Pahuriman. Dan kita harus menang. Tidak ada ampun bagi perusuh maupun pemberontak. Hukuman yang pantas bagi mereka adalah hukum mati. Pasukan bertambah ketakutan. Jika mereka mendengar suara musuh, bersikaplah tenang agar semangat para prajurit terbangun dan terjaga. Tapi Mada, kalau kita takut, pasukan kita juga akan lebih takut. Dan sebaliknya, kalau kita berani, pasukan kita juga akan lebih berani. Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Baikkan itu semua. Hantam mereka laksana air bah. Senigo. Akhirnya sampai juga di kota raja. Hampir saja nyawa saya melayang. Untung saya bisa sampai di sini. Saya harus segera membawa Narayapada dan Tanca ke Kahuripan dan kembali mendampingi pangeran. Mbok, itu adalah Yuda. Jenduro, aku akan menanyakan kabar pada. Mbok, Alayuda. Oh, Nyimas Mangrani. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Pasti ingin menanyakan soal Mada, ya kan? Iya. Bagaimana kabar anakku? Kahuripan sedang dilanda wabah penyakit. Dan saya datang ke sini untuk membawa Narayapada dan Tanca. Wabah penyakit. Apa Mada terkena wabah itu juga? Mada tidak hanya terkena wabah penyakit, tapi dia juga sudah menjadi wabah di Kahuripan. Gusti pasti bohong. Dan Mada tidak mungkin yang seperti Gusti katakan. Doro, lebih baik kita pergi saja, Doro. Monggo. Halo, Yuda. Ampun, Gusti Permaisuri. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang sedang terjadi? Di mana putraku Garbapati? Apa dia baik-baik saja, Halo, Yuda? Lalu bagaimana pula dengan Aditya? Halo, Yuda. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Di mana putraku Garbapati? Apa dia baik-baik saja? Bagaimana saya bisa menjawab kalau tidak diberi kesempatan? Jawab! Ampun, Gusti Permaisuri. Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba mohon maaf. Mungkin Alayuda akan menjawab semua pertanyaan ini. Tapi Gusti Permaisuri tidak memberikan kesempatan itu. Halayuda, tidak ada yang memanggil. Kenapa dia ada di sini? Kapan dia kembali? Maafkan aku. Aku selalu menunggu kabar dari putraku Garbapati.
Ampun Gusti Permaisuri. Justru saya yang meminta maaf. Karena saya tidak sempat memberi kabar pada saat setelah sampai di Kahuripan. Ampun Gusti Permaisuri. Halayuda jauh-jauh kembali dari Kahuripan. Pasti ada hal penting yang akan disampaikan kepada Raja. Biarkan Halayuda menghadap Gusti Prabu. Baiklah. Silakan temui Gusti Prabu. Ampun Gusti Permaisuri. Terima kasih. Saya mohon diri. Ampun Kang Bo. Kenapa bisa ada Halayuda di sini? Perasaanku jadi tidak enak. Entahlah, Rai. Aku juga belum mengetahuinya. Tenang Gusti Permaisuri. Sebaiknya kita tunggu kabar apa yang dibawa Halayuda nanti kepada Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Apa-apa dengan Bopo, aku akan menangis seumur hidup dan menunggu kematian Mada dan yang lainnya. Bopo. Semua waspada, kita diserang lagi. Sudah teruji. Inilah saatnya kalian membuktikan kesetiaan kalian pada Istana Kahuripan. Sendiko, Gusti Putri. Hantam pasukan musuh. Bidik mereka. Jangan biarkan mereka menginjak-injak kehormatan Kahuripan. Sendiko, Gusti Putri. Thank you.
Labang Wilis, akulah lawannya. Ini aku mendengar suara pertempuran. Benar. Aku juga mendengarnya, Lau. Prajurit, percepat langkah kalian. Pertempuran sudah dekat. Bersiaplah. Sendika Gusti. Raden, biarkan Made yang menghalau gempuran mereka. Bawa pasukan ke perkampungan. Benar, Raden. Binataka? Kita tidak akan bisa menang tempat terbuka seperti ini. Raden harus menggiring mereka untuk masuk ke perkampungan. Biar kami yang memperlambat gerak mereka. Baiki. Pasukan! Kita ambil posisi ke perkampungan. Gusti Putri, izinkan Mada menghadapi orang ini. Tidak, Mada. Aku masih bisa menghadapi dia. Tidak selayaknya Gusti Putri menghadapi orang penuh dosa seperti dia. Gusti Putri dibutuhkan para prajurit untuk bertempur. Baiklah, Mada. Berhati-hatilah. Kamu mau menunjukkan kematian yang mengerikan depan majikanmu, Mada? Dua kematian. Kematianmu dan kematiannya jelekmu. Anak sombong. Rasakan ini. Jangan bangga dulu, Nyik Labang Wilis. Aku sengaja membawamu ke sini. Iya. Dengan begitu, tidak ada orang yang akan melihatmu merengek minta ampun. Menyerahlah, Mada. Aku akan jadikanmu pemimpin prajurit. Seujung rambut pun tidak akan berpaling untuk Majapahit. Hidup matiku untuk Majapahit. Kalau begitu, sambutlah kematian. Gada itu tidak akan menolongmu. Sini kok, Gusti Putri.
harus menghabisi putri raja itu. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak pantas menyerang Gusti Putri. Wungkuk Hanuraga, kamu selalu mencampuri urusanku. Aku tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Kalau urusan itu tidak merugikan orang lain. Kamu menjadi penghalang buatku. Dan kamu harus dimusnahkan. Kita cari tempat yang lebih luas. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Keadaan kahuripan masih dalam kecamuk. Wabah penyakit melanda. Musuh menyerang. Dalam keadaan yang genting, kenapa kamu malah kembali ke istana? Ampun Gusti Prabu. Hamba diperintahkan oleh Gusti Ratu Anom untuk menjemput Tabib Narayapada dan Tanca. Mereka sangat dibutuhkan untuk mengobati para prajurit, juga para warga yang sedang dilanda penyakit. Jika kedua tenaganya sangat dibutuhkan, aku mengizinkan. Bawa mereka ke Kahuripan. Baik, Gusti Prabu. Alayuda. Hamba, Gusti Prabu. Aku juga akan mengirimkan bahan pangan ke Kahuripan. Aku berharap
kamu bisa mengawalnya, sekaligus membawa Tanca dan Naryapada. Sendiko Gusti Prabu, akan hamba laksanakan. Dengarkan semua, Naryapada, Tanca, prajurit. Kita akan jalan sekarang. Saya yang akan memimpin dalam perjalanan ini. Dan semua kendali ada di tangan saya. Mengerti? Mengerti. Ayo jalan. Melihatku. Apa yang paman lakukan? Menyerahlah, atau akan kubakar semua rumah-rumah ini serta para penghuninya. Manfaatkan situasi ini. Salah mengangkatmu sebagai muridku. Kamu memang pintar. Kau
Mada, tuk satu kata. Duh Gusti, apa yang harus aku lakukan? Nyang Sewu Ndoro Putri, Ndoro Putri kenapa? Bagaimana ini, Bu? Siapa yang akan menjaga Mada kalau dia sakit di Kahuripan, Bu? Nyang Sewu Ndoro, Simbo harap Ndoro jangan terlalu mempercayai kabar dari Gusti Alayuda. Karena dia itu selalu bawa kabar yang tidak baik buat Ndoro Putri. Tapi bagaimana kalau ternyata apa yang dia bilang itu benar, Bu? Aku harus mencari Mada, Bu. Jangan, Ndoro. Nyun Sewu. Sebaiknya Ndoro Putri menunggu kabar dulu untuk beberapa hari. Nanti kalau memang tidak ada kabar, Simbo akan ikut mengantar Ndoro Putri ke Kahuripan. Karena ini terlalu berbahaya, Ndoro. Bu, gunung tinggi bahkan jurang sekalipun akan aku lewati. Apa gunanya aku hidup kalau aku tidak bisa melindungi anakku, Bu? Baiklah, Ndoro. Tapi harus tetap menunggu kabar dulu, Ndoro. Nanti kalau emang benar-benar tidak ada kabar, kita berangkat ke Kahuripan, Ndoro Putri. Gusti, tolong anakku, lindungi Mada, tolong anakku. Gusti, selamatkan anakku. Kali ini riwayatmu akan tamat, Gendro. Jangan bermimpi kamu, Lawe! Bagus. Sebentar lagi, kita akan memenangkan pertarungan. Di sini ada pesta. Kenapa kita baru tahu sekarang? Wajar. Tenang saja. Kita ikut saja pestanya. Dan aku nanti kirim seluruh pasukan silumanku untuk menyerang mereka. Ya sudah. Lebih baik kita ikut pesta sekarang. Ya. Ayo. Gawat, mereka mendapat bantuan dari pasukan siluman. Thank you.
tidak semudah itu kalian memenangi pertarungan. Sekarang gada itu milikku. Hati-hati, Guru. Tidak sembarangan orang yang bisa memiliki gada itu. Ada mustika Sour Seta di tubuhmu. Aku pasti bisa menguasai pusaka itu. Habisi saja mereka, selagi masih ada kesempatan. Mada. Mada anakku. Kamu sedang dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan untuk melindungi dia? Anakku, Gusti. Mada. Semoga gada sakti milikmu ada di sisi kamu, nak. Ayo, Mada.
Angkat gada itu. Lawan penderitaan kamu, nak. Bangun, nak. Bangun, Mada. Bangun, Mada. Bangun, nak. Ayo, Mada. Lawan penderitaan kamu, nak. Bangun, Mada. Bisa mengambil gada ini. Niklah Bang Wilis, Kebo Ireng, hidup kalian akan lebih lama jika kalian menyerah. Pantang bagiku untuk menyebut kata menyerah, apalagi pada bocah kecil sepertimu. Jangan paksa aku untuk menangkap kalian dengan kekerasan. Kamu akan menyesal pernah bertemu denganku, Mada. Kebo Ireng, ayo kita musnahkan dia. Garbapati, Kak Mas. Let's go.
tidak akan kalah. Akan aku balas dendamku selama ini. Kepuir, akan aku menangkan pertarungan ini. Jangan bermimpi kamu, Gendut. Kamu tidak lihat, pasukanmu sudah mulai melemah. Kamu dengar sendiri, kan? Menyerahlah, Gendut. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mengampunimu, Gendut. Ragil, pasukannya cukup banyak. Kalau mau selamat, kita harus menghindar dulu. Betul, Kojar. Ayo, Ragil, cepat! Apa benar yang kamu dengar? Tidak cuma mendengar, tapi saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri. Terus, apa yang kamu lihat? Haloyuda ke istana. Dan ia menjemput Tanca dan Naryapada. Dan Haloyuda membawa mereka ke Kahuripan. Sekaligus membawa bahan pangan untuk rakyat Kahuripan. Bagus. Kita cegat mereka. Dan kita ambil semua bahan pangan yang mereka bawa. Mengerti? Ngerti. Penduduk dan pasukan Kahuripan akan mati kelaparan. Benar. Dan mereka semua tidak akan berdaya. Diam semuanya. Aku lebih tahu daripada kalian. Kalian jika tidak ingin mati. Jangan bermimpi kau, Chloe. Kami tidak akan memberikan apapun kepadamu. Rupanya kamu sudah berani, Haloyuda. Baiklah, aku akan habisi nyawamu. Prajurit, serang dia. Kalian memang mau cari mati. Cepat serahkan barang-barang kalian, atau aku hancurkan kalian. Kenapa diam? Cepat ambil barang-barangnya. Ayo. Nanti. Kamu benar-benar manusia tidak berguna, Chloe. Aku akan menghabisimu. Aku sudah tahu. Serigala akan muncul begitu melihat segerombolan domba sedang melintas. Jangan lari! Asap beracun buatan Chloe. Aku tidak boleh menembus asap ini. Aku bisa celaka. Kamu tunggu saja, Chloe. Aku tidak akan berhenti mengejarmu.
Ampun Gusti Anabu. Alayun. Ragil, Kojer, cari siapa yang melakukan ini. Kau sang gajah mada, tuk satu kerasa. Kau sang gajah mada, tuk satu kerasa. Hidup Pak Uripa! Hidup Pak Uripa! Hidup Pak Uripa! Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Ananda, sudah melaksanakan tugas dan para musuh sudah kembali dipukul mundur. Para Manggala sudah menangkap dan membawa musuh untuk diadili. Bagus, Ananda. Sekarang Ananda mulai mengerti arti kepemimpinan yang sejati. Ampun, Kanjeng Ibu. Terima kasih. Sekarang, Ananda mengerti bagaimana Ananda seharusnya bertindak. Semua ajaran Kanjeng Ibu sudah dilaksanakan. Kanjeng Ibu bersyukur Ananda bisa menerima ajaran-ajaran yang kelak Ananda bisa butuhkan di saat menjadi raja. Ampun Kanjeng Ibu, ini semua berkat kemurahan hati Kanjeng Ibu yang mengajar Ananda dengan sabar. Berkat kerjasama Kang Bo dan juga di masa Ditya, para Manggala yang setia seperti Mada dan juga yang lainnya. Benar sekali. Tanpa bantuan mereka, kemenangan ini hanya semu belaka. Ananda, beristirahatlah. Pasti pertempuran itu membuat Ananda lelah. Sambil menunggu Gitarya, Raden Aditya dan juga Mada kembali ke istana. Ampun Kanjeng Ibu. Terima kasih atas perhatian Kanjeng Ibu. Ananda mohon pamit. Langit berangsur cerah. Garbapati berhasil menyelesaikan masalah di Kahuripan. Tanah Kahuripan kembali tenang. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Dinda, kerusuhan di Kahuripan telah berhasil dipadamkan. Garbapati telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Syukurlah kalau begitu, Kanda. Terima kasih Yang Maha Kuasa. Engkau telah mengabulkan doaku. Ini juga berkat apa puasa yang Kang Bo jalankan. Yang Maha Kuasa tidak akan tega membiarkan doa seorang ibu yang khawatir kepada putranya. Kita harus bersyukur atas kemenangan yang berhasil kita raih. Ini semua berkat Gitarya dan Aditya. Juga dengan para punggawa yang setia seperti Mada dan yang lainnya.
Mengapa di balik kebahagiaan ini ada sesuatu yang masih menyisakan kekhawatiran? Apa ini ada kaitannya dengan putraku Aditya? Aditya, bagaimana keadaanmu sekarang? Kemana mereka pergi? Prajurit, ayo kita kembali ke istana. Benar, Aden. Kita hanya berputar-putar saja. Sepertinya kita tersesat. Ayo kita pergi. Prajurit. Kita akan kasih sedikit pelajaran pada manusia-manusia liar ini. Seram! Siapa yang melakukan ini? Kami tidak tahu. Ragil, Kojer, cari siapa yang melakukan ini. Baik. Membuat perhitungan denganmu. Aku akan menghabisimu. Mereka sudah kembali. Dan sepertinya mereka kalah. Aku tidak menyangka Kahuripan yang kelihatannya lemah mampu mengalahkan musuhnya. Itu semua karena kesungguhan, keberanian, persatuan dan doa. Ya, dan Patiraga serta pengikutnya sekarang sudah sampai di markasnya. Dan mereka pasti marah, karena mereka hanya menemukan sisa-sisa puing-puing kebakaran. Ayo kita pergi sebelum mereka menemukan keberadaan kita. Ya. Ajar! Kita sudah cari di sepanjang jalan setapak hutan ini, tapi tidak ada tanda-tanda juga. Ya, kamu benar, Gil. Aku yakin mereka pasti tidak jauh-jauh dari tempat ini. Ya, dirasaku juga begitu, Kojer.
kamu mendengar suara pertarungan? Ya. Ya. Sepertinya suara itu datang dari sana, Kojar. Ayo, kita harus memeriksanya. Hei, ayo. Atas nama Istana Kahuripan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mempertahankan Kahuripan. Aku juga merasa bangga telah menempatkan kalian sebagai bagian dari Istana Kahuripan. Sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit, aku merasa bangga dan bahagia memiliki putra yang tangkas, setia dan jujur dalam mengabdi seperti Mumada. Terima kasih Gusti Ratu. Tapi pujian ini terlalu berlebihan bila ditujukan untuk Mada. Teruslah mengabdi untuk Kerajaan Mada. Di masa depan, kerajaan membutuhkan orang-orang sepertimu. Terima kasih Gusti Ratu. Selama nyawa masih melekat di badan, Mada akan mengawal Majapahit dengan penuh kesetiaan dan kejujuran. Punten Dalam Sewu Kanjeng Ibu. Di mana Dimas Aditya? Aku dari tadi belum melihatnya. Katakan, di mana keberadaan Raden Aditya? Aku tidak akan melepaskanmu jika kau belum mengaku.